Sebelum jalan Belinyu, jadi dari Gang Lingkuk menuju ke Tepus ini, jadi dari jalan raya tadi kira-kira 70 sampai 80 meter masuk ke dalam sebelah kanan. Ini saya promosi, dia punya toko sembako ya. Jadi toko sembako ini ya, bagi yang wisata di Lubuk Besar juga mau belanja di sini bisa ya, mau tembus ke Tepus. Dan dari sini bisa tembus ke Kabuali. Ya, ini sembako kebutuhan yang dibutuhkan ya. Macam-macam. Ada es krim ya. Nah, yang paling utama adalah pom ini. Yang utama ini pom ini nih ha. Jadi pom ininya ini ya. Jadi kalau mau pasang pom ini hubungin Jim di 0823 7186 0725. Melayanin seluruh Bangka ya. Jadi kalau mau belanja bahan bakar ada dua jenis ini. Jadi bagi yang wisata daerah sini bisa isi bensin di sini. Yang ada logonya Aliansi Pengusaha Pom ini Indonesia Bangka Belitung. Ya, ini tokonya dan pom ininya. Ini jalan raya. Ya. Ini mengarah ke Jalan Lubuk Besar. Kalau ini mengarah ke Tepus dan Tabuali. Pinggir jalan dia ini. Ya, simpang tiga. Dari pinggir sudah kelihatan pom ininya. Nah, jadi saya selesaikan dulu untuk videonya. Harapan pom ininya bisa berjalan dengan sukses dan toko sembakonya ya. Untuk pom ini bisa saya paketkan dari sistem saya juga ya, siapa yang mau bisa melalui sistem. Sistem ini bisa digabungkan paket pom ini, bisa juga depot air, kafe bisnis, galeri kafe bisnis, dan agen pulsa atau penjualan pulsa atau sembako. Jadi itu paket 100 juta kalau ada yang minat. Saya sekiankan dulu untuk videonya. Terima kasih. Jangan lupa tekan subscribe sebelum menonton video ini. Ya, terima kasih. Sukses.